Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di rumah maupun berada di KBC. Selamat datang di Ibadah Raya Abelof Jamblang KBC. Berikut beberapa jadwal ibadah Abelof Jamblang KBC. SPK Angkatan ke-37 akan dimulai pada hari Minggu tanggal 5 Juni pada pukul 8.30 pagi. Ibadah doa malam sudah diadakan secara full onsite dan tanpa streaming. Para pengerja diwajibkan untuk hadir. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk berdoa bersama-sama, kami undang Bapak dan Ibu untuk bergabung bersama kami pada hari Rabu pukul 7 malam. Di setiap minggu kedua, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bagi Bapak dan Ibu yang berada di rumah, dipersilakan untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Bapak dan Ibu dapat menggunakan biskuit untuk sebagai pengganti roti perjamuan dan sirup sebagai pengganti anggur perjamuan. Bagi Bapak dan Ibu yang berada di KBC, kami sudah mempersiapkannya untuk Bapak dan Ibu. Pada hari Sabtu tanggal 4 Juni, ibadah Opa-Oma akan diadakan secara tatap muka pukul 12 siang. Ibadah Opa-Oma akan diadakan setiap 2 minggu sekali. Ibadah Raya Abelof Jamblang KBC diadakan 2 sesi. Sesi pertama secara onsite dan live streaming dimulai pukul 9 pagi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Hakka. Sesi kedua dimulai pukul 11 siang menggunakan bahasa Indonesia dan tidak ada live streaming. Mulai bulan Juni, Bapak dan Ibu tidak perlu daftar untuk ikut ibadah raya. Dan juga batasan usia sudah tidak diberlakukan. Tetapi protokol ibadah tetap dilakukan. Berikut beberapa protokol ibadah Abelof Jamblang KBC. Yang pertama, wajib vaksin. Yang kedua, wajib menggunakan masker. Bapak dan Ibu dihimbau untuk tidak membuka masker selama berada di ruang ibadah. Bapak dan Ibu juga tidak diperkenankan untuk makan dan minum selama berada di ruang ibadah. Yang ketiga, wajib check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi. Maka dari itu, Bapak dan Ibu wajib sudah mendownload aplikasi Peduli Lindungi dan juga membawa handphone. Yang keempat, wajib cek suhu. Bagi Bapak dan Ibu yang merasa kurang sehat seperti batuk, pilek, demam, kami anjurkan untuk beribadah di rumah sementara waktu. Ini semua untuk kebaikan kita bersama. Yang kelima, begitu selesai ibadah, Bapak dan Ibu diharap untuk tunggu sebentar, sementara para asyir akan mengatur jalur keluar jemaat. Bapak dan Ibu dihimbau untuk tetap menjaga jarak dan juga tidak berkerumun. Yang keenam, untuk amplop persembahan kami sudah mempersiapkannya di kursi Bapak dan Ibu masing-masing. Begitu selesai ibadah, Bapak dan Ibu dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berada di luar ruang ibadah. Demikian warta minggu ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita mau bersuka cita untuk beribadah kepada Tuhan, amin. Haleluya, mari sebelum kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat sepanjang hari lepas hari yang sudah kami lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami Tuhan. Engkau mengasihi kami, kasih karunia-Mu menyertai kami. Kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan kami nikmati dalam hidup kami Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan, kami datang membawa hidup kami, mempersembahkan kepada Engkau seluruh keberadaan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, baik di tempat ini, baik yang ibadah online Tuhan, Engkau ada mengurapi dan memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh sedalam lautan Tuhan. Haleluya. Darah-Mu mengalir menebus hidup kami Yesus. Dan kami diselamatkan oleh Engkau Yesus. Mei ti pao xue wei wo liao.
Kau punan jawab
kemenangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Woo! Kau yang membebaskan hidup kami, Kau yang mengasihi kami lebih dari segala-galanya Tuhan. Terima kasih Yesus saat ini Tuhan. Kami lebih lagi mau memuji memuliakan nama Yesus. Kami mau menari melompat bergirang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau hadir dan mengurapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Siap kita yang mau lebih lagi sama-sama katakan amin. Katakan samping kiri kananmu, kita diberkati, berkat Tuhan dilimpahkan. Hujan awal dan hujan akhir tercurah atas hidupmu. Woo! Sama-sama katakan. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersuka citalah. Sebab Tuhan Allah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Yes, dicurahkan kepada kita seperti yang Engkau janjikan Tuhan. Berpelayan jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, dan berkatnya yang berlimpah, berlimpah. Sama-sama angkat tanganmu, katakan haleluya. Hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Dijanjikan oleh Tuhan berbuayan jiwa-jiwa dan berkatnya yang berlimpah, berlimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir disurahkan bersama-sama. Tuhan,
percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang mengurapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang ada di dalam hati kami Tuhan. Engkau yang besar di dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau yang mengubahkan kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat keselamatan yang Engkau karuniakan dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami ada Tuhan semua karena semata-mata kasih karunia-Mu yang besar bagi kami. Oh Yesusku, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Aku bersyukur padamu Yesus yang telah hidupku. Tak ada yang
kami. Ni an oi ngai kai cu. Allah yang selalu berada bersama dengan kami. Ni jin jan ka ngai ta sa thung chai. Dan pagi hari ini kami beriman. Kin chau sin ngai ta sa ju ji ja sin sim. Dan kami tahu sungguh dalam hati kami bahwa saat ini Engkau hadir pula bersama-sama dengan kami. Tuhan, pagi hari ini kami datang karena hati kami mau mengasihi Engkau, dan kami mau sungguh-sungguh pagi hari ini datang ke hadapan-Mu, mendengar sabda-Mu, dan mau mengubah hati kami untuk menjadi serupa Engkau. Berkati setiap kami, berkati juga hamba-Mu yang bukan orangnya hebat, hanya orang yang biasa, yang tidak layak, tapi Engkau yang melayakkan untuk berada di tempat ini, untuk menyampaikan sabda-Mu. Urapi setiap hati juga sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu tertanam di tanah yang subur itu, kami dapat berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi hari ini saya mau sampaikan tentang giving, berarti memberi. Saya mau sampaikan tentang keuangan. Karena saya tahu di sini banyak orang ke. Jadi saya pakai baju merah. Jadi ngai tu cok fung sam. Simbol apa itu ke fu kan? Ke jisi konto an fu an tet fu ah. Iya. Okey. Nah, tapi sebelumnya saya mau sampaikan ini topik interesting. Lia an tit piet ai timu ya. Saya bukan seorang yang sudah ahli dalam ini, ngai me kong an kiang ai nyin, atau orang yang paling hebat dalam sisi keuangan, cui kiang nyin tho ko lia kai kim chen ngai mun. Tapi saya berdiri di sini karena saya adalah orang yang terbeban. Tan he ngai hiao ki ali ji me ngai ju ji cak fu tam, untuk menyampaikan bagaimana Tuhan menyertai dalam hidup saya, dan saya mau sharingkan ke saudara-saudara. Ya ngai ka nyi fun yong nyong pan song ti an tai liang ngai. Di Matius, mari kita buka di Matius 6 ayat 22 sampai 23. Ma thai fu jim thi liu chong 22 ka 23. Begini firman Tuhan. Song ti kai fanyi. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mu chu chiu he sin song kai ten, mu chu ho chen sin ya pian gong. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Johenya kai mu chu fai, nya kai chen sim tu pian am chiu liao. Ku so ji johenya li mian kai kong pian am liao, ka am ji. Di sini Tuhan membicarakan tentang mata kita di tubuh kita. Ali ti song ti kong, chika kai mu chu choi chika kai sin ti. Dan Tuhan juga katakan kalau mata kita gelap, betapa gelapnya kehidupan kita, betul? Songti konjo hai chika mu chu an am ya chika kai sim chen sim chu pian am liao. Menurut Bapak dan Ibu, apakah di sini membicarakan tentang orang yang buta? Eh chau ni kong hai lia kong to ji cak phu ai nyin mo phu mu ai nyin mo. Atau kalau kita sudah tua ada katarak, kita merasa aduh sudah kabur ini hidup saya. Jo chika chio chika lo leo chika chio yum mo chai chika mu chu chika chio
mung liao jika kai hon siong. Sebenarnya Tuhan itu bukan membicarakan tentang mata. Sisi song ti metan tan kong to mu cu ya. Kalau begitu orang yang berkacamata itu kayak saya itu kurang terang dibanding dengan orang lain, bukan itu maksudnya Tuhan. Kong to nyingga tai mu kong ho chong ngai, berarti kan nya mu cu mung liao me anyong hin kong to. Tapi dalam sini Tuhan ada membicarakan tentang visi hidupmu. Tan hai alit dit kong to song ti mun jika kai mu piao choi jika kai sang miang. Jadi di seluruh di sini di pasal 6 itu banyak membicarakan tentang harta. Jadi alitit liti jet ya anto kong to choi pao ah. Bicarakan tentang keuangan. Choi kong to kim chien ya. Membicarakan tentang uang di dalam hidup kita. Ya kong kim chien choi jika kai san fat. Membicarakan tentang kebutuhan hidup kita. Kong to jika kai si jau. Dan Tuhan tutup dengan ayat 33. Get cute song ti anyong hong choi 33 jet. Yang kayaknya sering dan suka kita baca, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika esian cim jau kia kai kia tu kak kia kai cin li, lia ham chung tu kui boi ka pui pun ni. Wah, kalau yang baca itu, waduh hatinya berdebar-debar, senang kan? Jadi jika tu lia kimu jika cito an lo liat an fon ni hemo. Tapi di sini Tuhan bicarakan tentang matanya dulu, visi kita dulu. Tanhe alitit songti kong to pijitnya kai mungannya kai mu piao hemakai. Jadi kalau kita kerja, kita cari uang, kita semuanya itu, tapi visi kita terlebih dahulu harus benar. Jika johi jika cim kim cian cim cok kung cok tanhe jika kai mu piao oisian tui. Karena kalau kita visi kita tidak benar, dikatakan di ayat sebelumnya, apapun yang kita cari di dunia ini akan ngengat. Jin boi jo jika moju jicak mu piawe ya, coi jika kai senfa de jika cima kai coi sai kai li, pian ju jicak chung met fai gia. Tapi kalau kita lakukan yang benar, tan he jo jika coholoi, kita cari dahulu kerajaannya. Jika sian cim cao kia kai kia tu, kita cari dahulu kebenarannya. Jika sian cim kia kai cin li, Tuhan katakan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Songti kong lihat cian pua ki boy ka ciu pun nia. Yang ditambahkan itu bonus loh. Jadi kika punya cua jicak bonus ya. Bonus itu tidak perlu kita cari, dia datang sendiri. Dia bonus jika mesti jauh jika tiap cinta nih kika boy. Jadi kalau kita benar, jauh jika cin, kita tinggal kerja. Jika cokung, bukan lagi kita itu lagi kejar-kejar duit. Metan-tan jika cim tui lia kai kim cian. Atau dikejar rentenir. Oh, ataupun lia kai kiang cai nyin tui ngai, tui jika. Tapi dikatakan bonus itu akan ditambahkan kepada semuanya kita. Tan hei alitit kong to lia bonus ya kibui ka pui pui. Yang setuju katakan amin. Jika tungji jika kong amin. Saya mau beritahu satu hal. Ngai punyi kong ngiti jika kian sang se. Di padang gurun. Coy lia kai samo. Mereka berjalan di padang gurun berapa lama bangsa Israel? Lia jiselen mincu coy lia kayak samo kihang kita kiu nyetas sati mo. 40 tahun betul? Sisip nyan nyiti kan? Saya mau tanya itu ada tukang sepatu nggak di situ? Ngai munyi akai ju nyika. Pabrik sepatu ada? Ju hai chong mo akai. Pabrik baju ada? Akai ju samfue kung chong ju mo akai. Tapi anak yang kecil umur bayi 5 tahun kok bisa bertumbuh sampai 45 enggak ganti-ganti baju? Nane jica ngsoy sefo ki boy kien ka teo sisip ngsoy ki mo bangsa. Bonusnya Tuhan ada di situ. Ya cuy song tiga bonus cuy akai ya. Saya pernah alami satu kali. Ngai sitkin ko jitlin. Sorry, saya terlalu semangat jadinya itu jadi translator itu kadang-kadang. Sorry. Nah, jadi gini. Ini yang saya alami, ada satu waktu saya sedang mengalami suatu yang sangat itu down. Ngaikin ko jica siken ngai cito ngai an cuy tai chin kong ya. Saya kemarin pernah cerita bahwa saya harus makan ikan koi karena kulkas saya udah habis semuanya. Ngai ji chen ngai si kong ngai sit lia kai koi ye ngai ji boi ngai kai siat chu ham chung mo sit bur ho sit liao. Tahu enggak setelah itu saya itu memikirkan kembali. Tong kai ji sing ngai sian fan fu si xiong. Ternyata di waktu itu anak saya itu selalu sehat, enggak pernah ke dokter. Sisi ya kai ji singa kai sefo ya jin jan kian kong sit hi ko ji sen.
jet pump saya enggak rusak-rusak. Enggak kayak jet pump yang sit fire head. Rumah saya enggak bocor-bocor. Enggak kayak bu jam boy lew sui. Tapi setelah saya dapat duit, tan he tong ngai ju dia kayak kim chen. Bocor dia itu. Dan he enggak bu ju lan lew sui lew. Oh, saya cerita satu lagi yang interesting banget. Ada istri saya jadi saksi. Enggak lo poco ji cak kien chin ya, ngai an ju ji cak kusi. Setelah saya dapat uang, tong ai tet to lia lui. Roboh itu. Karena udah ternyata udah kena rayap. Jin boleh lihat kayak bu ya juli kayak chung ya. Tapi Tuhan tahan sampai saya dapat duit dulu. Tane song ti lancu kita ungai julu ya. Nah, jadi pada saat dia roboh saya bilang, wah cepat itu. Jadi anak saya itu dua hari sebelumnya saya suruh pindah ke bawah. Ya toh ngayak ki oi oi oh ada nganga saya pengen hamil. Dan itu patah tulang turun. Aja di kamar anak saya. Coy nganga sevo kayak kian tua. Jadi Tuhan. Tuhan melindungi, amin. Jadi song ti pojungai, amin. Nah, waktu ganti gentengnya itu. Tau ngai cang liya kai butang ya, butung. Jadi itu waktu ganti gentengnya itu. Tau ngai jadi itu butung. Tukangnya masuk itu, dia bongkar semualah gentengnya. Liya kai kung nyin lo ciu ki, apa, cak ciu ya. Kita semua pindah ke lantai bawah. Jangan ngai tu si Taiha. Pantai hai. Karena uang pas-pasan enggak bisa pindah ke mana-mana, ada di situ terus. Jadi bengal lu ya anka ya, jadi miau pan ko bui abui. Nah, saya udah wanti-wanti itu musim hujan. Nah, ngai tu qin ti feng le le tu lo sui tian. Jangan lupa tutup lagi. Mom kitet nai fan nai. Pakai terpal. Jung le kayak terpal ya. Malam itu saya sama istri itu hujan deras sekali. Ngai ka ngalopo lo an tai sui. Saya kaget itu. Kayak itu ada air terjun dus. Nai ha tololo jica an thai sui ya lim choi ngabu ya. Saya cepat-cepat ambil itu ember. Ngai mamang tu nak ka jiang teo. Pertama saya cari itu di lampu karena itu pasti ada lubang yang turun nanti airnya. Jadi ngai tu chim lia kai ten jin wa kai ha ge sui ya. Tunggu setengah jam. Ngai chin ten pa ne tiam chung. Ngai turun airnya. Ya sui mo ha. Dan besok paginya saya keluar, kenapa itu hujannya sampai begitu, sampai ke, seperti di atas saya itu trrrr gitu. Oh, coba lihat sui bu, antai, tau gak kayak teo na cio, antai lah kak sui lah. Ternyata tau gak apa yang terjadi? Sisit mai si cien fat sen, kita sakit mo. Lupa tutup terpal. Nah, kita usah mkitet jungka lah kayak terpal naik koi gian. Tapi saya heran kok airnya gak turun ya. Tan hengai ki kai tome kia sui bu, miau ha ho. Saya bilang, wah ini mungkin itu, aduh, nggak tahu kenapa nggak terjadi kan. Jadi saya marah sama tukangnya, saya bilang, malam ini tutup ya. Nah, jadi nggak itu, nanti tomai boy nyonghin, tanah nggak itu malah kungin ham gikin pun jatuhnya ekoi. Malam kedua, kembali lagi. Tinya ju fan lo thai sui. Besok paginya saya lihat tetap belum tutup terpalnya. Kentong nih ngekon lihat kayak terpal kija mokoi. Buat saya nggak mungkin nggak tutup terpal. Jadi tuingai dia konen ya. Kimo koi tentan he lia sui mio lo ah. Tahu enggak apa yang terjadi? Nitio sati mo he mai si cin fatsen. Ketika saya berdoa. Tong ngai tau kau. Tuhan katakan, itulah pelindunganku. Song ti kong lia cue nga kai pojong. Dan saya nangis. Kai ji sing ngai kiao ngai liu. Karena saya lihat. Itulah ketika malam itu. Tong kai puja. Tuhan tutup begini, dia yang kena hujan. Song ti anyong hin ca koi. Saya dilindungi oleh Tuhan. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Pojong. Makanya mata kita. Nah, kembali lagi. Saya mau sampaikan tentang visi ketika kita memberi. Hari ini judul saya memberi. Kini ada timu juga kong tonyom pan cika pun nyom pan lihat kayak mupiao tomai cika oi pun. Hari ini saya membawakan topik memberi dan persembahan. Kini ngai pun hiong nyom pan cika oi pun kak cika fung. Itu bukan karena yang lalu saya kesini dan buso em bisik sama saya. Hei, perpuluhan. Lihat mai kong to jin bui ji chen ngai loi buso em tui ngai kong eh nyi ai kau to lihat kai sip fun ji jit. Gak ada pesan sponsor. Oh mo ju anyong hin ngai. Dan saya mau sampaikan juga, saya sampaikan di sini juga saya tidak ada kontrak nanti saya dapat berapa persen dari persembahannya. Ngai anyongin kong ngai ja mo ji cak kontrak ngai tetok kita fun. Coy lihat kai
Saya dan Bapak dan Ibu di sini sama. Saya tidak dapat gaji dari gereja. Ni kak ngaji jo ngaja motet ngaji chung lia kai sin thong. Saya adalah orang yang ikut memberi persembahan dan perpuluhan. Ngaja fung hian kak pun sip fun cijit. Tapi hari ini saya mau sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan dalam memberi. Tan hai ngai kong song ti kai chin li tho ko lia kai chikap. Saya yakin ketika topik ini disampaikan karena ada orang-orang di sini yang akan taat dan engkau akan melihat Tuhan sedang memberi pesan ini untuk menjadi berkat buat Anda bangkit yang lebih luar biasa. Song ti ju ji cha kai kau tai ya jika chika oi hong hi loi chika oi fung hian. Memberi itu bukan giving, itu bukan kita memberi hanya memberi. Jika kong to fung hian me tan tan kong jika oi fung hian. Kita buka di Matius 6 ayat 24. Matai fu jim ti liu zhong 24 jie. Di sini Tuhan mengatakan demikian, firman Tuhan mengatakan demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Moju cak nyin ko ji si fung liong kai chu nyin. Jin bui jo hai anyong hin ki boi hen ji cak nyin ka oi ji cak nyin. Ki boi chung sim tui ji cak nyin. Ki boi mo choy tui ji cak nyin. Nyim yau si fung tui song ti ka mamon. Dan juga ada ayat sebelumnya di ayat ke-21 dikatakan demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nya kai choi choi pao choi na bui nya kai sim ya choi akai. Nah, ini masuk ke dalam poin yang saya yang ketiga. Jadi yang kedua, kita harus tahu bahwa visi kita selalu harus tertuju kepada Tuhan. Ti ni ye jika kai mu piao choi kui yong song ti. Le tu ti sam kai. Jadi kita tidak bisa datang itu kepada Tuhan hari jika, ini kamu datang ke gereja ini kepada Tuhan. Jika mo kinyit loi song ti kai mian chen adalah dengan pemikiran bahwa saya kalau tidak datang tidak dapat duit. Tapi kalau saya datang saya mau minta. Jika mo ju ji cak si siong jo hai ngai mo loi ngai mo te to lui. Jika jo jika loi loi jika cita boi te to di kia tung si. Jadi ini Tuhan kita itu bukan Tuhan yang seperti pernah dulu atau dulu pernah kita lakukan adalah datang ke itu pai itu minta hoki minta nomor. Ah, jika kayak song ti me chong jika ji qian jika pai jika tetolia kayak hoki ya jika tetolia jika si mu ya. Jadi kalau kita ya kalau kita itu visi kita datang ke Tuhan karena uang. Jadi jika mu loi choi song tian mian qian jin chok kim qian. Berarti kita tempatkan Tuhan di bawah uang. Kita cari Tuhan karena uang. Jisi ya jika pa song tia pai ti ni jika cim ju jit bui liao kim qian. Hati-hati kalau yang kalau kita pernah salah, saya pernah salah, itu akan bahaya sekali prinsip dan visi kita terhadap Tuhan. Nyata sa IT jika oi mo choi jika IT jika kai chung tiam choi ju he makai. Jadi kita sudah tidak menggenapi lagi yang firman yang terakhir bahwa kita cari dahulu kerajaan dan kebenarannya dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jika mo cho cho anyong hin kong to jika sian chim chau ju ka kia kai jin li lia kai ku so ji ham chung ki boi ka pui put ni. Jadi kalau kita lakukan demikian ayat itu terbalik. Carilah dahulu duit. Jika jo hai anyong ngin cole kai ki boi to fan jika sian chim kim chen. Dan Tuhanmu akan datang kepadamu. Ah lia kayaknya kai cu boi loi choi nya kai. Salah itu konsepnya. Lia mtu ye si siong. Jadi kalau kita ada di sini pagi hari ini, jo hai jika kinyi choi ale. Jangan adalah supaya kita itu diberkati. Jika mau jadi si siang, jika si toboy tet cukup. Tapi setiap kita pagi hari ini datang ke sini. Tanhemu ijak jika kincau sin loy coy ali. Ada karena Tuhan baik sama Bapak dan saya. Jimboy tian apa tui an ho tui ni kak ngai. Kita datang kepada Tuhan kita karena kita mengasihi Dia. Jika loy song tiga mian chen jimboy jika an. Saya datang ke Tuhan karena dulu saya adalah sampah dan Tuhan pungut saya dari sampah dan cuci saya itu sampai saya bisa dipajang. Ngai hiao loi choi song te mian chen jin bui ngai ji chen ju ji cha la cha ta ne song ti
sai chiang ngai a pian ji cha ho kai thi hi pin a. Jadi kalau dulu mama saya yang sakit, Tuhan bisa sembuhkan. Karena itu saya datang ke Tuhan, karena saya tahu Dia adalah Allah yang maha besar, maha kuasa. Iya, ji chena song ti ji chi nga a me yang ngai ti song ti an bui thai kai song ti. Mama saya yang 21 menit berhenti jantungnya bisa dihidupkan kembali oleh Tuhan. Maka ame mui cak nyisip jit ay funcong ki mo tin kia kai sim chong ya song ti boy ji chi ki. Karena itu saya datang, karena saya tahu Dia Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar, Allah yang terlalu baik buat saya. Kusoji ngai loi toi teo kia kai mien chen jip ngai ti nga kai song ti chue an ki miao kai song ti. Demikian juga ketika kita memberi. Ho chong chika fung hien dia jit jong. Ketika kita memberi kepada Tuhan, tong jika fung hian tu itu, kita tidak boleh ada dalam pikiran kita. Jika mau ju choi jika kai si siang, bahwa saya datang memberi, ngai loi fung hian, supaya saya dapat lebih lagi. Si tong ngai boi tet han han koto. Karena Tuhan bukan togel. Jin boi song ti mai gong gao piao mu ye song ti ya. Kita beri togel nanti supaya boleh dapat cuan. Ah, jika mai lihat kayak kau piao mui situ, jika teto cuan lui. Kalau untung-untungan 100 kali lipat. Ah, jadi jika hin jika bete to jit pak pun. Kalau besok nggak terjadi apa-apa, minggu depan beli lagi togel di gereja Abel Jamblang. Hien kong ngiju fan-fan mai lihat kayak piao mui. Jadi bukan demikian. Me anyong hin. Kalau kita memberi. Jadi jika fung hien. Karena kita mengucap syukur. Jin bu chika kam en ki bahwa Tuhan song ti jikin dalam situasi begini saya masih bisa makan. Toko anyong ye chin kong eta sahan hiao sit fon. Tuhan, seberapa kecil yang Engkau berikan kepadaku, si jan nyipun ngai an sao, saya tetap bersyukur. Ngai jin jan kam en jin bu nyi an ho. Saya mau sedikit kesaksian ngai cho kien jin tentang perpuluhan kong to sip fun ji jit fung hian. Waktu pertama kali saya itu datang ke Abelof, ji chen ngai thi jit lin loi Abelof, itu adalah gereja yang pertama saya berjemaat thi jit lin ngai akai cho fui jiu ya. Dan sampai saat ini di Sydney lah saya berjemaat juga. Teo kin ha ngai cha choi ali jem Abelof. Jadi buat saya itu ya kalau di gereja itu seperti nikah sekali untuk selama-lamanya. Tu ingai kau fui cuy jika lo kiat fui ya teu jujan dong hina. Waktu pertama kali saya datang. Tongai tijit lin loy. Memang gereja Abelof luar biasa sekali. Dia Abelof ay sin tong an kimiao. Langsung datang udah yuk komsel. Tijit lin loy wah langsung cewek ngai komsel siau cu. Kapan saya datang ke rumah? Ah, ngai kiang si loinya kai bu. Saya pikir ini ada apa? Ngai nu to lia ju mai si chin. Dan setelah komsel lanjut lagi. Kapan SPK? Tong ngai lo siau ju ju fan kong. Jika kiang si ten SPK. Nah, karena SPK saya hampir mundur dari Abelof. Ya toko SPK ngai ham ngai hampir cang tit ngai tui pu. Tahu nggak kenapa saya hampir mundur dari Abelof karena SPK? Niti mau tau mengai ai cantik oi motelnya SPK. Bukan karena orangnya terlalu agresif, bukan. Me tan tan kian nyin an lo lit ya me nyong hin. Tapi karena tiap kali dia datang itu tan he mu ichi gi loi. Dalam pemikiran saya adalah 75.000. Choi nge tau sa si siong ju chit ban nga. Jadi saya pernah sempat down kan? Ya nge kan si lo antai ya an pu teo leo ya. Pada saat itu kaji si saya ditodong 75.000. Ki ham ngai ban chit ban ng. Nggak ada duitnya. Ngai mo lui. Besok datang lagi 75.000. Tian kong nyit loi ye fan chit ban ng. Oi chit ban ng. Mau baptis 75.000. Oi liang se ban chit ban ng. Ya karena SPK itu kan. Ya ji mo liang SPK ya. Nah dikali lagi 4 orang. Ah jadi fan ka kali sisa. Karena saya waktu itu sama istri sama dua orang anak. Ji be ngai ka ngalo pho ka ngalo cha se pho. Dan pada saat itu saya pertama kali perpuluhan. Kai ji sing ngai thi jit lin sam si pho ji jit fung hian ngai han ki tet di
di ATM-nya. Choi nga kai ATM ya. Saya withdraw, saya kasih ke gereja itu. Angnya tu nak ngepunya sih. 35.000. Samban. 35.000 itu. Samban. Berarti sekali buat saya pada saat itu. Tuingai anju jisi ya, kai jisi ya. Itu berarti berapa kali makan buat saya. Jadi ngai cin siong lia okitolin seat phone ya. Apalagi yang 75.000. Mau kong lia cin ban eng. Jadi bapak dan ibu itu. Itulah kehidupan saya. Lia ji cin ngai kai sen fat cuy anyong hin. Kita jangan berpikir itu. Jika mau anyong hinut. Bahwa hari ini aduh. Saya perpuluhan cuma segini, enggak ada artinya juga. Kinyit ngai fung hian an sau ya mo kia kai ji si. Enggak ada artinya buat gereja. Dia tui kau fui ya mo kia kai ji si. Tapi berarti buat saya nak anak. Tan he lia tui ngai kak nga sefo anju ji si ya. Mungkin itu adalah makan saya yang saya harus puasa lewati. Konen tui lia kai lui ngai oi kim sit kak nga kai sefo. Tapi saya beritahu kepada bapak dan ibu. Dan hanya itu ini tahu saya kong tiung cimoi. Perpuluhan yang sebesar 35.000 itu, lihat saya tahu sekarang. Si punci dia punya samban ngengeti kin ha. Menggetarkan hati Tuhan. An kam tung song tiga sim. Hari ini jangan lihat berapa yang ada. Kini ini tahu saya moy kon ni kin haju kita. Mungkin saya mau ajak istri saya untuk sedikit bersaksi. Ya, ngai ai cheng ngak kalau po cho kian cin. Iya. Kita beri tepuk tangan dulu istri saya, ya, yang menemani saya yang tadi yang saya pernah sempat sampaikan nggak bisa makan dan istri saya nggak meninggalkan saya ya bukti loh nggak meninggalkan dia aku. Mau likoi ngaji, saya jangan ngai to sama hosit. Oke, ini bersaksi mengenai apa nih? Oh, oke, okay. Shalom. Yeah. Saya Tricia. Nama yang untuk Tricia. Proses perjalanan hidup sama Joseph luar biasa. Ngai-ngaikin kok kak Joseph lucin ya an kimiau ya, tipiat ya. Jadi pertama kali bertobat itu sekitar 2-4 tahun yang lalu. Tiji ling atau safui ke jichen nyisip sinyen. Okay. Tapi aku bersyukur banget atas kebaikan dan kasih Tuhan. Tan hengai an kam cecu song titu ingat tau saan ho. Waktu bertobat benar-benar Joseph sungguh-sungguh berubah semuanya. Kaji si tong Joseph fui koi ban cian ham chung koi pian leo. Tidak lama sesudah bertobat kita benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan. Motoki kata safui kau ngai cincin kincin cim caucu. Diangkat gereja menjadi pemimpin terus ke penatua. Kata sa co Thailand co lia penatua coy kau fui. Pada saat itu Joseph keluar dari company asing yang karena itu tahun 98 keluar dari company asing terus kita kerja mulai usaha sendiri. Kaji si Q si patnyen gitu chut mo akai kung cho ngai cho jadi kita tan sa cho senli. Pada saat itu keadaan enggak mudah, sangat-sangat sulit. Kaji si ngeta sa chin kong me an koi ya an kuah. Pada keadaan yang down dan berkekurangan. Kaji si ngeta sa kiam kiet ngeta sa an pu teo liao. Joseph satu malam waktu kita berdoa bersama, jujit jicak tong Joseph kak ngai tau kau. Kita melihat di ruangan kita itu penuh dengan bintang banyak sekali malam dan kita berdua melihatnya. Ngai tau sa konto akai tang ai an to konto lo sen jit jong a keo tang au ngina. Kong chau liang ya. Terus Joseph dapat visi dari Tuhan, kita akan menjadi pilar keuangan di Abelov Selatan. Jan heo song ti pun ki jicak mu piao ki kong to ki boi cho jicak chu teo ya kong to lia kai kim chien choy lia kai Abelov Selatan. Bisa bayangin aku sebagai istri gimana perasaan aku. Keadaan yang begitu susah, makan aja susah, kita baru mulai bisnis, sekarang dapat visi kita mau jadi pilar keuangan. Kaji si Nyi Siong itu satu an kuliah mau kim chien nih, tan he ki ju mu piao song ti pun ki oi cho jicak chu teo kong to kim chien nih nyompan in hiao ki chi ya. Tapi aku tahu,
aku cuma diem, aku bisa aja dari zaman dulunya, aku pasti bilang, aduh semuanya aja susah, gimana jadi pilar keuangan. Kaji singai nya ko hiao kong, anyongin nga to sa chin kong an ku nyompan hiao ki chi jicak lia kai kau fui na. Tapi pada saat itu aku support, aku diem. Tane kaji singai an ngai tu ki chi ki ya. Aku support, aku bilang Tuhan, kalau ini visi Tuhan buat kita, oke. Ki kong, cua tong helia hanya kayak mukpiao pun ngeto sangai oi ki chi ki. Jadi 23 tahun yang lalu itu kita nggak ada tempat ibadah di Abalof Selatan. Jadi nyisip sam nyenji chen ngeto samo ju kau fu ye coy Abalof Selatan. Tadinya kita sewa tempat di sekolah Don Bosco, orang bermain badminton kita sewa. Jadi ngeci lica Don Bosco ho thong akai kita jit kiu ngeto saci akai bui. Jadi semua kita pemimpin jemaat rindu buat ada tempat ibadah. Jadi ngeto saham cung tai liang kak lia fu ju an hot mu aja dicak bu ecak leo ya pun kita usah cifui. Jadi ada ruko, ada tiga ruko di Fatmawati. Kaji si ju samkian ruko coy Fatmawati. Tiga ruko itu kita pingin beli buat mulai ibadah. Tapi pada saat itu enggak ada uang, gereja juga enggak ada uang. Kaji si kau fui ya mau lui tan heju samkian ruko ki oi mai. Jadi nggak tahu satu oi mai. Kita baru mulai rintis perusahaan dengan uang yang sangat terbatas. Kaji singeta san yang hok sip ki chi cho ji cha senli kim chen ya mo anto. Tapi karena Joseph dapat visi itu dari Tuhan, okay, aku deal dengan pembelian ruko itu. Aku ingat dulu itu Pak Agus Sugianto gitu ya mendampingi gitu. Tanhet tong kai cha ji ji chen Pak Joseph ju ji cha mu piao jadi ngai tu mai lia kai ruko ya dengan doa bercucuran air mata semua uang operasional dari company kita sepakat kita ambil buat DP beli ruko itu toko ngai tu sa liu lui lia kai lui ngai tu sa kung chong ngai lui ya lia ngai ju cho DP mai lia liken ruko samkian ruko. Iya, dan kita tanda tangan pas di kantor kita gitu. Nggak tahu saya coy, nggak tahu saya kantor. Saat ini aku bisa bersaksi, tapi pada saat itu gak mudah kita melewatinya. Kini nggak yau cokin cin, tan heji cian me an koi nggak tahu saya yau kin ko anyong ini cin kong. Oke, singkat cerita kita renovasi kita itu terus udah kita pakai tempatnya kita ibadah di situ. Tan kong itu sa siu, nggak tahu sa met ciang loh, nggak tahu satu akai chi fui. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan nggak pernah berutang. Tane song tian ki miao ki msit kak cika kiam chai. Apa dengan Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu gimana kita memberinya dengan bercucur air mata, Tuhan tahu dengan apa yang kita punya gitu. Ya, song titi nyompan jika fung hian jung jika kai liu lu ye mu cip e fung hian na song titi ya. Singkat cerita mulai dapat project di company, tapi kita berdua suka ngobrol, kita tahu itu adalah kasih dari pemberian Tuhan gitu, berkat bonus yang Tuhan memberikan. Ton kong ya, koi si ni kak ngai tau sa anto, kak ngai tau sa hap co ya, cew yul order lo, jadi ngai tau sa ti liya cu kai en tien pun ngai tau sa. Terus yang Joseph cerita mengenai SPK tadi juga. Ya, terusan Joseph konto SPK sang se. Terus kita dalam setahun itu kita jalanin SPK kita biasanya di luar bukan kita buat dalam gereja. Jadi perlu biaya yang lumayan juga gitu. Jadi Jichen ngeto sa SPK kan make kaufu ya. Jadi oi ngoito apa ngoipien ya. Jadi si jauh Kim Chen ya. So pada tahun-tahun itu Joseph merasa company mulai diberkati, Tuhan mulai kasih project gitu ya. Kaji si song ti koi si cuk fu ngeta sai kung chong ya. Joseph merasakan waktu awal-awal gimana susahnya kita mau SPK enggak bisa. Kia cito ji chen nyompan ki SPK aja anan mhiao. Makanya Joseph membuat peraturan di Abalof Selatan SPK-nya free semua ya, tidak usah bayar. Kusaji kiju jicak kuitin jadi SPK msi banlui liao ya.
pertama di Abalo Pusat suka bilang bandel sekali gitu selatan gitu. Nah, ya, pusat gitu ya. Abalo Sisongkong ya Abalo Selatan Anman Piho. Tapi yang memberi silakan, tapi karena dia pernah ngalaminnya itu dia bilang bukan main orang yang mencari Tuhan, orang yang susah tidak bisa bayar, aku mau buat SPK. Dalam setahun itu kita buat 7 kali free semua. Ya, tapi kayak, apakah kita udah berlebihan saat itu? Tidak juga gitu. Ya, kayak jisi ngeto saji bo chi tobong pai ji chen molui ya. Jadi ka jinyan ya ju chitlin SPK ya. Jadi hamcung msi jawaban lui. Ji bo ngeto sakin konyong panin anku molui. Aku ingat juga waktu mau buat SPK, cincin kawin aku, perhiasan perkawinan aku diambil sama Joseph buat gadaikan ke penggadaian buat SPK ya, gitu. Aja kita di chen oi loi SPK yang nga kai ket pun kai ci ya kai kim ya hamcung kinai cia pun gadai yang hina ya. Jadi itu bukan yang gadai itu bukan buat SPK kita karena kita buatkan free. Jin boleh ingat atau pun kita samian fui ya ten SPK ya. Dan kita enggak nyangka itu orang yang datang banyak sekali. Angaja mo siang toy nyin loy ten SPK boleh anto. Budget enggak cukup. Angaja Kim Chem Engkel. Orang di sana sudah telepon kalau enggak DP saya kasih ke orang lain. Angaja itu tak ten fajo ya mo DP ngai pun peta ya lihat kayak tifong ya lihat kayak kicia ya. Ya tempatnya. Jadi disitulah. Itu saya itu bersyukur memiliki seorang istri yang luar biasa. Akaitin ngan kam chia chu ji boi ngai ju an ki mio e lo po. Yang selalu support saya. Ki an boi ki chi ngai. Seorang yang katanya itu perjalanan bersama dengan saya itu luar biasa. Ya, nga kai lu chin ki gong an ki miao. Luar biasa seru karena seperti ride di Dufan. Ji boi ho chong chi kai Dufan kaya song yu ha yu song yu ha yong hina. Jadi itu 2 kali kita itu menguras seluruh rekening saya. Ya, Liang Lin nge tu chiao nga kai Kim Chen Hamchung nak chiu chut loi. Sebenarnya saya tidak pernah pengin menyaksikan ini. Sisit ngai moi anyong hin cho kien jin ya. Karena saya selalu berpegang pada prinsip di mana itu kalau tangan kananmu memberi tangan kiri enggak boleh tahu. Ji boi ngai ju ji cha kiet thin ya jo hai chi ka kai to siu pun jin siu msi ti. Tapi untuk kali ini saya enggak tahu Tuhan ingin saya sharingkan ini dan ini sudah terjadi 20 tahun lalu supaya menjadi berkat buat bapak dan ibu. Siang pun yang si tuan boleh tai cu fu pun nyetel sa. Dan di situlah digenapi itu seperti yang perempuan janda itu yang memberi 2 peser. Ya ho chong ji cak ka kwa fu yin ki pun liang sen tian ya. Saya bacakan itu. Jadi itu 2 peser itu. Jadi dia Liang Chen Tian dikatakan Tuhan katakan wanita itu memberi 2 peser. Dia kafu kipun Liang Chen Tian. Kenapa Tuhan sampai catat di situ? Tomai Song Ti Akai Siatena. Karena dia katakan itu dia memberikan seluruh nafkahnya. Jadi buat alat ikon kipun ciu kia kai Kim Chen ni coy akai ya. Kalau kita sampai hari ini, kalau harus bayar perpuluhan atau apa, bisa menjadi kurang. Ban sip pun, cijit pun, cika cito, cika boi. Bisa itu adalah nafkamu. Konen lia juga nya kai Kim Chen ya. Saya beritahu. Ngaya kai senfat. Itu akan menggetarkan hati Tuhan yang luar biasa. Ngaya kong iti lia boi kamtung song ti kai sima. Saya nggak tahu kenapa waktu itu saya bisa segila. Itu karena saya baru kenal Tuhan on fire banget. Ngemti cuma ngai boi lo nyi ka pot khong ji boi ngai kai ji chi ji chen ngai ti chang yin si chu ngai chio an lo li ta. Seluruh uang kita masukkan untuk DP. Ngai ham chu ngai Kim Chen ngai pyong chiu oi ban lia kai DP ya. Saya ingat seluruh karena saya seluruh pun belum cukup karena waktu itu saya sangat terbatas. Ji boi kai ji si ngai an kiam chai ya. Jadi ngai pun chiu ya han mkeo wa ngai kitet. SPK-nya saya jalankan tiba-tiba membludak, enggak ada uangnya, harus ya, gadai. Ya, SPK hang ten mang ti antonin jadi enggak itu hamcung oi apa mai kim ah. Dan akhirnya saya mengucap syukur Tuhan izinkan setahun itu tiap tahun 3 tahun berturut-turut di atas 7 kali SPK. Jadi ngai anfon hi song ti jin hi ngai chitlin SPK ya. Karena prinsip buat saya itu saya tidak ada uang pada saat itu. Jadi kayak jadi si ngai mau mau lui masa ketemu Tuhan itu mau
tahu kebenaran harus bayar. Masa jika ai chim chau jin li jika ai ban lui na. Karena keselamatan itu gratis. Ji boi lia kai QN ya cue mian fui gai. Makanya komsel-komsel kalau kamu dapat orang jiwa baru mau dibawa ke SPK. Jadi ku soji liat siau cu jo hai ju cak sin nyin ki oi ten SPK. Tahu enggak? Nyiti mo. Jiwa-jiwa ketemu Tuhan itulah harta sesungguhnya. Ya liat kai lin fu ne kiau hiau nyin sit cu liat cu hai jin sit kai choi choi chana. Dulu ada orang tabur di hidupku. Ji chen ju ngin ceu lu. Belian yang sudah di kubang babi itu dipungut dan digosok. Lia kai son ya, coy lia kai sehingga kita bisa ya, menjadi permata. Pian jica an mui li kai. Hari ini kalau ada jiwa baru. Kini jo ju jica sin lin fun. Mau tunjukkan kasih sayang, makanya Tuhan katakan kita harus berani memberi. Nyi oi piao hian nya kai oi nyi oi kam fung hian pun gi. Kita mau lihat enggak itu adalah harta kita. Jika oi kon lia chu hek jika kai choi chan. Kalau harta kita itu kita mau lihat adalah Tuhan dan kerajaan dan keselamatan yang ada di Indonesia. Jo jika kon lihat jika kai chu lihat kai QN jo jika kai choi chan. Niscaya Tuhan katakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, silakan. Ya, aku tahu kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam proses kehidupan kita. Ngai cito, ngai tau sa song ti an siak, ngai tau sa coy nga kai lu chin. Ada satu ayat yang aku pegang dari Efesus 3 ayat 20. Jifut sosu di samcong di nyisip jet. Aku baca aja ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang pada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Makanya hari ini. Acika kinyit. Mari kita semuanya kita itu mau menunjukkan hati kita kepada Tuhan. Cika oi piao hian cika kai sim tu itu. Saya selalu kalau cerita tentang ini saya terharu. Si song ngai tong kong lia kai kusing ngai cheng ngai an kam thung. Karena perpuluhan saya pertama 35.000. Jin bui ji chen nga kai si fun si jit fung hian cuy yang samban. Tapi kalau saya bukan saya sampaikan untuk menjadi sombong, tapi saya mau memuliakan nama Tuhan. Ngai mai kong lia sio ngai ai bui fung tan hai ngai ai jau song ti kai miang. Kan waktu dulu mulai bisnis saya pasti ada angan-angan lah. Ya ji chen tong ai cho sen ling ai ji chen ji cha ju mung siong ya. Cita-cita yang saya miliki. Ngai ju ji cha mung siong ai siong ai cho. Kalau saya memiliki uang sekian di dalam rekening saya sudah bersyukur banget, itu udah cita-citaku. Nah, jo ngai ju ji cha ji phu fun lui ya choi nga kai fu kheo ngai chiong ngai an fon hi ka chue nga kai mung siong ji chen. Tapi menggenapi tadi Efesus tadi itu. Dan to sen ji fu su anyong hin kong. Sekarang perpuluhan saya saja udah angka itu. Kin ha nga kai si pun si fu ngian aja udah chau ko anyong hin. Itulah kemuliaan Tuhan yang saya enggak cari. Saya enggak doakan. Tapi Tuhan berikan. Song ti jung diao ngai msi chim tan hai song ti pun ngai. Terakhir saya mau tanya. Kita mau punya banyak uang untuk apa? Tong jika anto kim chen jika ai met mai. Kalau bukan untuk menjadi berkat. Jo he mo ji ji cha chu fu tai chu fu pun phet sa. Maka sampai hari ini kita setia di Tuhan. Tuhan sudah baik sama kita semua. Jika chi to mo song ti ji kin an ho tui jika tui jika. Mari kita satu. Jika loi tai theo tau kau. Pertama-tama Tuhan, hamba memuja syukur. Tijit ngai ai kam en ni jua. Karena engkau memberi seorang istri yang begitu luar biasa. Jin bu ni pun ngai an thit phet kai lo pho pun ngai. Yang selalu support dalam keadaan baik maupun tidak baik. Jin jong ki chi ngai ho mo kai chin khong. Hari ini hambamu berdoa juga di sini. Kin chau sin ngai ya alite tau kau. Buat setiap jemaat yang hadir dan yang mendengarkan.
pun ya litit fujiu tang ten lia kai fanyi kai. Engkau urapi pernikahan mereka juga. Ni kau mat kia kai fun si. Karena di mana ada kesahatian suami istri. Jin boy johai lo po jiu di cak hap jit kai sim kak kai chong fu. Di mana ada keharmonisan dalam keluarga. Jiu chin mit ai choi kia kai ka tin. Di situ kuasamu berjalan dan berkuasa. Nya kai kian piang. Urapi setiap pernikahan Tuhan. Ni kau mat mui cak ali fun si. Ya semuanya baik. Sito kita sa an ho. Tuhan namamu juga berdoa Tuhan hari ini. Cuang itu saja tahu kau kinyit. Untuk setiap bapak dan ibu yang sedang bergumul dalam sisi keuangan. Alitit hamcunju cencat coy kaya kayak kimchen guys munti. Sama seperti engkau menguatkan hambamu ketika hambamu lagi nol. Ho chong ni kian ku ngai tong ngai cito an mo pun si kai. Demikian juga Tuhan, engkau ada Allah yang sama yang akan berkarya di tengah-tengah mereka. Ni ja ji ca co kung choi kita sa kai sen fat. Saya tahu perasaan bapak dan ibu yang sedang bergumul. Ngeta satinya kai seolah-olah semua dinding itu tebal dan engkau enggak bisa lewat. Ni cito le kai biaan pun ni miao kohi. Sepertinya enggak ada jalan. Ho chong mo lu ho hang ni chong. No way out. Mo lu ho hang leo. Tahu enggak kalau sekelilingmu itu adalah dinding. Ni tau sati mojoknya kai si ciu bui jue ji cak pia. Justru seperti Yusuf. Ya, ho chong le kai jok sit. Ada di telaganya. Choi kia kai kong. Dia hanya bisa memandang ke atas. Kitan tan hiao mong song tangko. Karena jawabanmu bukan dari sekelilingmu. Jibunya kai fui fui tap me choi nya kai. Tapi jawabanmu datang dari atas. Tan he nya kai fui tap choi tangko. Allah yang maha kuasa. Ki ji cak khien pia. Allah yang maha dahsyat. Ki an thit pia kai. Allah yang membukakan pintu saat tiada pintu. Ki khoi lu pun ni tong mo lu. Dialah alammu. Ki chue nya kai song ti. Saya mengalaminya. Ngai sitkin ko. Saya mengucap syukur 35.000 itu aku berikan sebagai perpuluhan. Ngai kan kamcia julia kai sambat ngji chen ngai fung hien co ji cak sip fun ji jit bung hien. Karena saya mau mencari Tuhan terlebih dahulu. Jin bui ngai sian chim cao ju. Demikian juga bapak dan ibu hari ini. Ho chong ti yong ji moi ya ji chong kinyit. Pandanglah Tuhan. Ni oi mong song ti. Carilah Tuhan. Ni oi chim cao ki. Dengan segenap hatimu. Chen ma chim ki ya. Dengan segenap tenagamu. Ni kai lo chen lit a chim. Dia adalah Allah yang tidak pernah jauh dari engkau. Ki msit jan li chi ka kai ju. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. God bless. Thank you. Luar biasa berkatnya, haleluya. Saya selalu ingat akan firman Tuhan. Berilah, kamu akan diberi. Satu tagaran yang padat yang digoncang akan melimpah dalam ribaanmu. Amin. Ya, memberi itu adalah hatinya Tuhan. Amin. Ya. Kita semua diberkati Tuhan. Chen fu chin tat fu mo skin jap sin tao le. Jin ai kam cha zu ya. Ni pun ni chu tat fu ya song ti sim ya. Tong ngai mang cho ken jin si he ang me cho ken jin sorry. Kin jap sin yu ti chi chang le ti yong ji mo mo. Chàng như khai hiểu rồi, thì chị ấy như à cả, à bi mọi chị đồng giả xin lại, ya, selamat datang ya, ya cảm ơn chú, nhìn nên kêu chăm cả ở lìa chi phối ya, à cảm ơn chú, nhìn nhìn nên kêu kỹ sư trọng tài xuất sống từ lìa nhá, à, terima kasih ya, untuk kedatangan bersama-sama supaya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan ya, pengumuman masih seperti biasa ya, ibadah, SPK setiap pagi jam 8.30 dan juga ada SPK Youth tiap Sabtu jam 2 ya sampai jam 4 dan juga doa malam jam 7 ya kita menghimbau semua pengerja untuk hadir ya doa bersama-sama karena kekuatan kita dari Tuhan dari doa kita ya doa kesatuan roh itu yang selalu yang membuat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita
Dan kita juga ada Koram Deo tiap pagi dari Senin sampai Jumat jam 5 ya. Saya juga himbau pengerja, mari kita ikut Koram Deo. Pagi-pagi bangun untuk mencari Tuhan, ada satu kekuatan yang luar biasa ya. Mari kita bangkit berdiri ya. Hari ini firman-Mu yang begitu indah memberkati kami, mengingatkan kepada setiap kami. Kami hati kami memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela. Karena kami mengasihi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami memberikan persembahan ini Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Biar setiap rupiah dipakai untuk kemuliaan-Mu, untuk memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini. Berikan kekuatan anak-anak-Mu Tuhan. Hati yang memberi itu selalu ada pada kami Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan semua jemaat Abalop Jamblang KBC ke dalam tangan-Mu. Kami juga bersatu hati menghancurkan segala roh dunia, segala ikatan-ikatan masa lalu, ikatan-ikatan dunia, hawa nafsu dunia yang mengikat kami. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Lepaskan setiap anak-anak-Mu. Terangin hati, mata hati kami di hadapan-Mu. Supaya kami tahu Tuhan, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami. Jauhkan dari ikatan-ikatan. Tidak ada satu bisa mengikat kami. Karena kami bukan milik dunia, kami milik Tuhan. Hidup kami semuanya milik Tuhan. Kami sudah dibeli dengan lunas. Di dalam nama Yesus, kami mau persembahkan hidup kami buat Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Lindungi Tuhan negara kami, presiden kami, dan semua jajaran pejabat negara kami. Darah Yesus membungkus bangsa ini. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari kerusuhan. Kami percaya mata-Mu tertuju kepada bangsa ini. Belas kasihan-Mu tertuju kepada bangsa ini. Pengampunan-Mu tertuju kepada bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tempat ini, mengurapi kami dan memberkati kami. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak cucu-Mu. Apapun diperbuatnya, semuanya beruntung dan berhasil. Berkat Abraham dan berkat Israel tercurah atas hidup-Mu. Kasih sayang dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kepada hidup-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk.